Warga Kukusan digegerkan dengan penemuan jasad terbungkus kantong sampah berwarna hitam yang diletakkan di kolong tempat tidur di dalam sebuah kamar kos pada Jumat pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung memeriksa jasad tersebut dan ditemukan luka tusuk di bagian dada serta leher korban. Korban diketahui adalah MNZ, usia 19 tahun, mahasiswa FIB Universitas Indonesia jurusan Sastra Rusia. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke kamar kos untuk memeriksa keberadaan korban. Pasalnya korban tidak dapat dihubungi oleh rekan-rekannya. Pihak kepolisian tidak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku AAB yang tidak lain teman sekaligus senior korban di kampus. Pelaku ditangkap di kamar kosnya dengan barang bukti senjata tajam dan barang-barang milik korban. Pada saat kita temukan itu mayat itu dibungkus. Dibungkus kantong sampah hitam itu, kantong sampah hitam. Dibungkus dua lapis. Untuk lukanya di mana aja sih, Pak? Di dada, agak lumayan banyak. Artinya lebih dari satu ya, Pak? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Kejadiannya hari Rabu dan Maghrib lebih kurangnya. Sementara kan pelaku masih kita periksa. Didampingi oleh petugas kepolisian dan pihak kampus, keluarga korban mendatangi instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Rencananya korban akan dibawa oleh pihak keluarga ke Lumajang, Jawa Timur untuk dimakamkan. Pihak keluarga menyerahkan seluruh proses hukum ke petugas kepolisian dan berharap agar pelaku dijerat hukuman seberat-beratnya. Ya, kita ikuti proses hukum yang berjalan. Kami sih begitu aja. Kalau memang dia harus dihukum berat, ya beratannya. Tapi tetap keluarga tadi dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat-beratnya. Sementara polisi tengah melakukan penyidikan demi mengungkap motif dari aksi pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.